Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi guys. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot MS mau bacakan tentang next 72 jam. Insyaallah ini bisa resonate seperti biasanya. Jangan lupa membaca doa dan diakhiri dengan doa, dan juga selama menonton channel aku dibiasakan dengan zikir ya, agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Walaupun kita dalam bagaimanapun keadaan, tetap memanggil nama Allah, insya Allah dikabulkan. Dan jangan lupa, jangan jadikan tarot ini sebagai Tuhan, ini sebagai tamparan hidup aja ya, gambaran juga. Karena sesuatu yang buruk itu kita bisa perbaiki dengan keimanan kita, dan juga menghindari sesuatu yang tidak baik, terutama dengan orang-orang toksik ya. Yang toksik itu adalah racun, orang-orang selalu memberikan kita marah, kesal, energi negatif ya. So, kita membaca doa ya guys ya, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Membaca doa dimulai. Alright, kita lihat ya, next 72 jam buat kita semua, siapapun yang merasakan energi ini resonate ya. Jangan lupa di subscribe, di likes, and di comments. Dan energi ini tidak ada yang bisa langsung kejadian, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi kalau misalnya kalian kok nggak resonate ya, ya karena kan ini bisa sampai 3 tahun ataupun timeline. Jadi bisa cepat dan lambat, semua tergantung dari diri kitanya, berapa dekatnya kita sama Allah, koneksinya, ya. Ya Allah ya Rabbi, please show me about 72 jam keselanjutnya buat kami, ada pesan apa dari Ilahi. Wow, pesannya adalah kita akan menjadi empress, seseorang yang lebih bijak, lebih mencintai, dan juga akan ada twin flames atau orang baru. Ini bisa jadi, kita lihat ya. Oke, okay, the bottom of the deck kita ada six of pentacles, the eight of cups, the wheel of fortune, and the four of wands, and four of pentacles. Wow, ini orang lama nih akan datang ya, ini ada orang baru nih, aku feelingnya. Karena di sini dia coba untuk memberi lagi sesuatu, entah keuangannya dia, hasil uangnya dia, atau rezekinya dia, atau sesuatu barang ya di sini, atau juga ucapan, bisa pokoknya sesuatu yang membuat dia memberikan kepada kita, karena dia akan memberikan penjelasan ya, dia mencari tahu nih komunikasi sama kamu guys ya, coba cara mencari komunikasi agar bisa kembali lagi, karena dia merasa kalian adalah ini ya. Jadi aku lihat ini karena juga coba defensif ya dengan seseorang ini yang selalu mempertahankan isu lama ya di sini. Tapi kalian juga akan dipertemukan kembali karena dia coba untuk datang nih. Dimana kalian coba meninggalkan masa lalu, tapi kalian kembali lagi ya. Karena kalian memang ditakdirkan untuk ketemu dulu di sini untuk menyelesaikan masalah insya Allah ya. Entah kembalinya bisa bersama lagi atau enggak, itu rahasia Allah. Yang mana aku hanya bisa menarik energi. Ketemu ya, dan juga telepon ya, dan juga kalau untuk selanjutnya atau enggak itu rahasia Allah, dan seberapa besarnya kamu processing kepada Allah ya. So 72 jam di sini kita akan merasakan kebahagiaan. Sebagian dari kita sudah ada yang melahirkan atau menjadi seorang ibu, selamat.
dan kita akan mendapati pasangan yang memberikan kita cinta kasih penuh dengan ketulusan dan juga kebebasan tanpa bersyarat di sini. Jadi tidak ada kecemburuan, tapi di sini ada orang lama yang datang akan memberikan harapan dan dia akan coba untuk memperbaiki suatu keadaan. Yang mana kita sudah bisa mencintai diri sendiri dan selalu berpikiran positif, bisa melepaskan sesuatu yang bukan kita miliki. Karena walaupun suami, kita bukan berarti harus memiliki dia semuanya. Karena bagaimanapun dia juga hak Allah ya. Jadi Allah yang berhak memutarbalikkan hati dan pikiran. Dan suami ataupun istri kita gak bisa memiliki seutuhnya, karena mereka juga manusia, butuh kebebasan, mempunyai hak untuk mencintai dan tidak mencintai kita. Memang kita sudah menikah ya, itu kewajiban kita untuk menjaga benar. Tapi kalau sepasang kekasih salah satunya tidak mencintai lagi atau tidak merasa bahagia, itu juga tidak baik ya, ujungnya akan toksik ya, akan menjadi racun dalam kehidupannya kalian. Dan kalau nggak salah yang aku dengar ya, di zamannya Nabi juga, di mana pernikahan salah satu sudah tidak merasakan kebahagiaan ya, dimediasikan. Dan kalau memang tidak bisa disatukan kembali ya, memang ujungnya adalah perceraian. Karena perceraian itu tidak haram juga ya guys, karena itu bisa membantu menyelesaikan masalah dan terungkap semua dari pembayaran karma masing-masing dari perpisahan. Disitulah perpisahan terkadang adalah suatu jawaban untuk melihat siapa diri kita masing-masing, entah itu feminimnya ataupun maskulinnya ataupun karmiknya, akan terlihat siapa diri mereka masing-masing, seberapa dekatnya mereka kepada Allah ya, untuk meminta bantuan. So di sini dimana kita mencintai diri kita sendiri, akan banyak cinta datang ke kita, terutama orang baru. Dia memberikan kabar baik dan juga membebaskan kita menjadi kekasihnya tanpa harus menuntut apapun. Ya di sini yang aku lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 ya, 7 burung ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau 7 adalah tujuan hidup dan juga 7 adalah seseorang yang mempunyai kesepakatan ya untuk membangun suatu hubungan. Dan orang lama akan datang ke kita nih guys, di mana kita sudah mencintai diri kita, memberikan aspek positif pada diri kita dulu ya, tanpa harus kita memaksakan cinta seseorang itu harus untuk kita. Oke, kita lihat lagi ya. 72 jam. Ya, yang aku lihat di sini kalian sebenarnya konflik batin ya. Yang aku lihat di sini konflik batin, karena kalian entah untuk bisa kembali sama pasangan atau tidak. Karena pasangan lama ya. Karena di sini kalian juga menjadi argumentasi sebenarnya dalam bayangan kalian, karena orang lama ini datang untuk menghantui kalian. Ini kayak jelangkung ya. Ya, datang enggak diundang ya. Jadi kayak jelangkung ya. Ya, kadang datang kadang enggak. Ya, tapi dia energi lambat banget nih kalau aku lihat. Dia coba untuk bisa singgah lagi dalam kehidupan kita. Tapi sini kalian menjadi argumentasi dari fantasinya kalian, karena kalian banyak sekali option di mana kalian sudah bisa kuat menahan diri kalian, terutama emosionalnya kalian, lebih spiritual lagi. Dan dia juga coba datang memberikan harapan-harapan kepada kalian. Makanya kalian harus kuat ya, jangan sampai bingung dalam kekuatannya kalian, yaitu bisa menahan rasa bapernya kalian. Di sini aku lihat kalian juga banyak sekali konflik batin ya tentang orang baru ini, karena kalian diberikan option bukan hanya dia aja ya, sehingga ini bisa membuat argumentasi dan kompetisi untuk mendapatkan option-option lama baru ya.
Karena di sini orang baru juga datang menghantui kalian ya untuk memberikan harapan. Dan kalian juga ada orang lain selain orang baru dan orang lama, ada banyak lagi ya. Mungkin ada 3-4 orang di sini yang akan membuat kalian bingung dan membuat kalian konflik batin, yang mana yang bakal kalian pilih. 72 ya tuh, dia akan datang nih menghampiri kalian ya, orang baru dan orang lama, dimana kalian sudah mencintai diri kalian, kalian mendapati positif energi sehingga menarik semua energi positif dan negatif. Orang-orang yang tadinya tidak kenal kalian menjadi mencintai kalian dan menginginkan kalian. Sini kalian akan ada drama ya dengan orang lama nih, di mana dia akan datang tadinya lambat dia menjadi cepat. Kenapa? Karena kalian banyak option ya. Dia merasa berpikir, "Wow, ternyata dia sudah banyak option dan banyak digandrungi banyak orang. Aku harus bergerak cepat di sini." Iya, karena sini kalian juga banyak argumentasi dengan seseorang lama ini yang membuat kalian merasa tidak bahagia dengan dia, karena selalu berantem dan berantem dan berantem sehingga kalian ingin berpisah. Nah, dari perpisahan inilah kalian coba mencintai diri kalian, dan kalian juga banyak sekali bayangan-bayangan kayak fantasi gitu ya, impian kalian untuk kuat, bisa menjadi diri sendiri, dan kalian juga memaafkan apapun yang dilakukan oleh orang lama di sini yang membuat kalian banyak perubahan hidup kalian. Ini kalian banyak perpisahan ya yang aku lihat ya, membuat kalian tidak bahagia karena kalian juga masih belum bisa melupakan masa lalu dari apa yang dia lakukan ke kalian. Di sini pun banyak penyesalan yang membuat kalian argumentasi karena kalian selalu berantem dengan hal yang sama, yaitu tentang option dan halusinasi kalian, karena kalian diberikan janji-janji yang tidak jelas dan kadang lambat prosesnya, membuat kalian harus bisa kuat ya. Kadang kalian bingung apakah ku kuat ya menghadapi orang seperti ini dengan janjinya yang begitu lama, padahal kalian menginginkan menjadi seseorang yang mencintai, bahkan menjadi seseorang yang sempurna, yaitu menjadi seorang istri atau suami ya, dan diberikan anak gitu ya untuk keluarga yang sakinah waradah warohmah. Itu keinginan kalian, sehingga kalian di sini juga banyak drama dengan orang lama dan orang baru karena dia datang lagi nih orang lama. Ya, orang lama ini akan datang lagi karena di mana kalian banyak option dan selalu berpikiran positif, mencintai diri kalian sendiri, dia akan datang untuk memberikan harapan. Dia bilang, "Aku akan menunggu kamu, tapi aku akan bergerak cepat untuk membangun kembali hubungan kita karena di sini aku merasa aku adalah jodoh kamu." Dia bilang, "Aku ingin menikahi kamu dan aku sedang mengumpulkan uang untuk bisa menikah ataupun kembali sama kamu lagi." Ya. Tapi apa yang dia tanam di sini membuat dia ya belum selesai healing ya, karena dia harus membayar dari apa yang dia lakukan dengan kalian, dari argumentasinya ini dan juga harapan-harapan palsu yang membuat kalian menunggu dan juga tetap memaafkan dia. Di sini dia harus membangun dan menerima dari hasil panennya, dia adalah pembayaran karmanya dia. Makanya dia banyak penyesalan, kecewa juga ya dari adanya argumentasinya kalian sehingga kalian berpisah ya. Ini 72 jam kemudian ya. Ya, karena dia selalu memberikan harapan palsu dan dia selalu menggantung sebuah hubungan di mana dia selalu memulai sesuatunya itu tidak langsung diselesaikan. Itu membuat kalian bingung, harus menunggu. Kalian juga menjadi orang yang berfantasi dalam penantiannya kalian, karena kalian juga kadang galau ya untuk memaafkan dia atau tidak, menunggu dia atau tidak. Jadi kalian nih
coba benar-benar menjadi dua orang yang berkarakter dua. Kenapa kadang menjadi laki-laki dan perempuan kadang-kadang memaafkan dan enggak? Karena kalian mau tidak mau ya harus kuat di sini dengan spiritual ya. Yaitu lakukanlah meditasi di sini ataupun dengan zikir dan sholat. Karena ini orang lama ini akan terkena karma buruk ya di sini yang aku lihat, dan dia harus belajar dari masa lalu, perjalanan yang sangat sulit itu karena apa yang dia tanam itu yang dia tuai. Dan di sini aku lihat juga dia menjadi orang yang banyak kegagalannya dalam hidup. Ya, dia menggantung karena dia memanfaatkan semua situasi di mana kita sudah memaafkan dia dan memberikan kesempatan lagi, bahkan memberikan impian lagi kepada dia, tapi dia memanfaatkan dan membohonginya kalian sehingga dia mendapati karma dari apa yang dia lakukan di sini. Dia banyak penyesalan karena dramanya itu akan selalu ada membuat hubungan kalian tidak harmonis. Ya. Maka di sini kalian harus bisa mencintai diri sendiri dan membangun sesuatu yang baru dan mengendingkan kisah lamanya kalian dengan orang lama. Karena di sini ada orang baru ya, memberikan harapan-harapan baru, dan juga bukan hanya satu orang yang datang, ini membuat kalian banyak konflik batin sehingga juga orang lama jadinya ingin buru-buru datang ke kalian. Kenapa? Karena dia tidak suka kalian dengan orang lain bahagia. Ya, di sini yang aku lihat. Karena ya aku lihat di sini dia ingin memutuskan hubungan kalian dengan orang baru ya yang aku lihat, dan dia akan datang nih tuh yang aku bilang ya, kalian memang saling mencintai ya, dan kalian memantau ya, dia pun memantau karena merasa kalian adalah takdirnya. Dia datang kembali untuk memberikan harapan karena dia selalu bergairah dengan kalian, dan dia melihat kalian sudah sukses. Sini dia melihat kalian tegas, mempunyai prinsip dan bisa menjadi diri kalian sendiri karena kalian dilindungi dengan ilahi ya, dengan karma-karma baik di sini insyaallah, karena kalian belajar dari pengalaman hidup kalian, dari keputusannya kalian. Kalian yakin kalian bisa mendapati kebaikan dan kesuksesan. Ini membuat dia belajar dan memantau kalian hati-hati ya. Dia sangat berhati-hati untuk kembali-kembalian, dan dia tahu kalau kalian adalah soulmate-nya dia, twin flame-nya dia, dan dia ingin kembali sama kalian. Tapi memang di sini kebahagiaannya masih ada orang lain ya, dan ini membuat kalian banyak argumentasi, marah, kesal, dendam, bahkan ada ilmu hitam yang membuat kalian banyak ini ya, kelelahan dalam hubungan twin flame ini. Tapi dia di sini juga memakai intuisi ya untuk kembali sama kalian. Kenapa? Karena dia merindukan kalian. Ini adalah 72 jam insyaallah kedepannya energi dia akan datang ke kalian, entah memberikan kabar ataupun tanda sign-sign di mana dia sebenarnya ingin melanjutkan hubungan. Tapi ingat, jangan baper ya, kuat ya, jangan baper, dan kalian harus menjadi diri sendiri. Ketika ada orang baru, fokuskan ke orang baru dulu. Walaupun dia belum pasti, tapi fokuskan dulu agar energinya kalian tidak ke orang lama lagi. Ya, fokuskan ke suatu hal agar energinya tidak ke orang lama lagi. Kenapa? Karena orang lama itu akan merasakan energinya orang lain yang selama ini dia banggakan akan berbeda dengan kita. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tora Temesen. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.